Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara mengubah password akun Office 365 kita. Langkah pertama, silakan teman-teman membuka browser, kemudian silakan ketikkan alamat office.com, kemudian silakan tekan enter. Maka akan ditampilkan halaman office.com. Selanjutnya silakan teman-teman pilih sign in. Selanjutnya pada kotak dialog sign in, silakan teman-teman isikan akun Office 365. Misalnya saya akan isikan akun Office 365 saya, misalnya atikfauzia@pgri.slcc.id. Selanjutnya silakan pilih next. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman mengisikan passwordnya, misalnya kemudian silakan pilih sign in. Apabila teman-teman sudah berhasil login, maka akan ditampilkan halaman Office 365. Selanjutnya, untuk mengubah password lama menjadi password yang baru, silakan teman-teman memilih icon settings di sebelah kanan ini. Kemudian pilih change your password. Selanjutnya akan ditampilkan halaman change password. Silakan teman-teman mengisikan password lama pada kolom old password. Misalnya saya akan mengisikan password lama saya di sini. Kemudian pada kolom create new password, silakan teman-teman mengisikan password baru. Misalnya saya akan mengetikkan password baru saya seperti ini. Kemudian pada kolom confirm new password, silakan teman-teman isikan kembali password yang baru. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk membuat password yang tidak mudah ditebak oleh orang lain, maka teman-teman bisa menggunakan password dengan perpaduan antara huruf kecil, huruf besar, dan karakter alfanumerik atau karakter-karakter khusus. Selanjutnya silakan pilih submit. Nah, maka password lama akan diganti dengan password yang baru. Selanjutnya mari kita coba password yang sudah kita ganti. Silakan teman-teman keluar dulu dari halaman Office 365. Silakan teman-teman pilih icon profile di sebelah kanan atas. Kemudian silakan pilih sign out. Nah, setelah kita keluar, mari kita ketikkan kembali office.com. Kemudian mari kita sign in lagi. Nah, selanjutnya mari kita ketikkan password yang baru. Seperti ini. Iya, mari kita pilih yes. Nah, maka saya sudah berhasil masuk ke Office 365 dengan menggunakan password yang baru. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video ini, teman-teman sudah bisa mengubah password akun Office 365 yang lama menjadi password yang baru. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya.